Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jikalau sesiapa mendapati tidak ada masa untuk mengingatiku dan berdoa kepadaku kerana sibuk dengan Al-Quran, maka aku akan mengurniakan kepadanya perkara yang terbaik yang aku kurniakan orang-orang yang berdoa kepadaku. Ketinggian perkataan Allah ke atas segala perkataan adalah seumpama ketinggian Allah ke atas segala makhluk ciptaannya. Maksud hadis di atas ialah seseorang yang senantiasa menghafal, mempelajari, memahami Al-Quran sehingga tidak ada masa untuk berdoa, maka Allah akan mengurniakan sesuatu kepadanya yang lebih baik, perkara yang diberikan kepada orang lain, berdoa kepadanya. Satu perkara yang lumrah di dunia ini ialah apabila seseorang membahagikan kuih-muih, salah seorang yang layak menerima sibuk melakukan urusan pembahagi sehingga menyebabkan dia tidak hadir mendapatkan bahagiannya, sudah tentu bahagian disimpan terlebih dahulu. Berkenaan dengan keadaan yang sama seperti hadis di atas, hadis yang lain menyatakan bahawa Allah mengurniakan kepada orang yang sibuk dengan Al-Quran pahala yang lebih afdal dari pahala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami ketika sedang duduk di Suffah bertanya, siapa antara kamu suka pergi ke pasar Butan atau Aqiq setiap hari membawa pulang 2 ekor unta betina, jenis yang terbaik, melakukan 1 dosa pun memutuskan silaturahim? Kami menjawab, setiap kami akan menyukainya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang daripada kamu pergi ke masjid, mengajar, membaca 2 potong ayat daripada Al-Quran lebih baik daripada 2 ekor unta betina. Tidak, 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta betina. Berjuka begitulah seterusnya. Suffah adalah perkara yang di atas satu lantai yang ditinggikan di dalam Masjid Nabi, yang menjadi tempat perhimpunan orang muhajirin, yakni orang yang miskin. Bilangan yang tinggal di situ berubah-ubah dari masa ke semasa. Alamah menyuraikan bahawa satu nama dari mereka, beliau telah menulis berasingan tentang nama-nama mereka. Butan dan Aqiq adalah 2 tempat berhampiran kota Madinah. Terdapat pasar unta. Dalam kalangan orang Arab, unta adalah binatang yang paling disukainya, terutama unta betina yang mempunyai bunggul yang besar. Kenyataan dan usaha sama ada melalui rampasan pewarisan, mengambil cara kekerasan waris-waris melalui pencurian. Oleh kerana itu, Rasulullah SAW telah menolak kesemua dengan cara itu. Sebenarnya hadis ini memberi peringatan supaya orang membahagikan sesuatu bersifat sementara dengan sesuatu yang kekal, yakni seseorang hendaklah meneliti setiap tindak tanduknya. Sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.